واغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, para jamaah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diterjerak-jerak, bersyukur tipa Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa juga salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, kita masih di kitab kita Usulul Iman fi dhau'il kitabi was sunnah, pondasi-pondasi iman sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita makin membahas tentang al-masail, masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah, dan dia bukan di rukun iman yang enam. Kita bilang kemarin usulul iman enam, itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi anda, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, setelah itu beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam Nabi kemarin beriman kepada qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Itu rukun iman yang enam. Nah, sekarang kita membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan iman, tapi dia di luar rukun iman yang enam itu. Masalah-masalah tersebut Rubin wa bahas tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Pertama tingkatan Islam, kemudian tingkatan iman, paling atas tingkatan Nabi arana ihsan.
Kemudian yang kedua, kemarin kita bahas, kita baca masalah al-wala'u wal-bara'. Al-wala artinya dekat, al-bara' artinya nabi jauh, al-wala artinya cinta, al-bara' artinya benci. Yaitu kita dekat dan mencintai orang-orang yang beriman, kemudian kita menjauh dan membenci orang-orang yang kafir. Itu sudah kita baca kemarin pasal yang kedua. Makin pasal yang ketiga, perkara-perkara yang merupakan iman dan dia niki di luar rukun iman yang enam. Pasal yang ketiga adalah hukukus sahabati wa ma yajibu nahwahum, hak-hak para sahabat dan apa kewajiban kita terhadap para sahabat. Makin sigin terbaca adalah tentang hak-hak para sahabat dan apa kewajiban kita terhadap mereka. Dalam arti ake ta'aran dengan si beriman dengan para sahabat, apa yang harus kita amalkan agar kita niki tetap dikatakan beriman. Dalam pasal yang ketiga niki ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-mabhathul awal, jadi pasal 3 pembahasan pertama. Pembahasan pertama tentang man humus sahabatu. Siapakah itu para sahabat? Siaran sahabatino. Simbekeunana sahabat. Wa wujubu mahabbatihim wa muwalatihim. Dan wajibnya kita mencintai para sahabat dan wajibnya kita loyal kepada para sahabat. Sigin terbaca oleh pembahasan pertama niki sayaran sahabat. Dalam arti napi definisine sahabatino. Si kedua, wajibnya mencintai para sahabat dan loyal kepada para sahabat. Ta'rifus sahabah, definisi sahabat. Untuk ngenang sahabat, nabi maksudnya sahabat tene. Sahabat teite ke, sahabat bisnis ke, aran ngono. Atau sahabat apa rana, sahabat ngonang sempino ke, sahabat ngawis ke, sahabat berdagang ke. Nah, kalau di dalam agama kita disebut kata as-sahabah atau sahabat, maka yang dia maksud adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata ala dzalik. Yang namanya sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muslim dan dia mati di atas Islam. Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi muslim dan mati di atas Islam. Berarti sahabat niki telu kriteriana. Pira kriteria sahabat? Tiga. Pertama, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kriteria si kedua, berjumpa dalam kondisi Islam. Si ketelu, mati
dalam kondisi Islam. Karena nengke mana sekedar berjumpa doang lagu dene Islam, maka di sana nanti akan termasuk sahabat, yaitu seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab badait ke kanjeng Nabi. Badait ya Islam ke ya. Dene Islam, maka dia bukan sahabat. Jadi harus le saatna badaitina dalam keadaan Islam. Si ketelu harus mati dalam keadaan Islam. Nengke mun badait kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ya. Lagu pas mati murtad ya. Orang yang mati murtad, apakah dikatakan dia itu sahabat? Bukan. Harus dia mati di atas Islam. Contohnya seperti orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar, yang diperangin oleh Abu Bakar. Sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi kita meninggal, tiba-tiba murtad ya. Dia mengatakan zakat tidak wajib, ngene-ngene. Ngombe hukumnya dengan singenang zakat dina wajib. Nah, menara dengan ngenang zakat dina wajib, ngombe hukumnya sugul dengan Islam. Karena kan bayar zakat termasuk rukun Islam. Pira rukun Islam? 5, 2 kalimat syahadat, terus sholat, puasa, zakat, haji. Berarti zakat wajib bagi yang sudah kena zakat. Aku tiba-tiba ini yang ngenang dia wajib zakat, ngene-ngene. Berarti dia telah mengingkari rukun iman, rukun Islam. Gara-gara ini terus perangin ya si Abu Bakar. Nah, jadi harus yang ada berdiri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dalam kondisi Islam, dan mati juga dalam kondisi Islam. Bedait ke Nabi dengan sindik bedait ini ke jadi sahabat. Ini okay. Harus bedait dan bertemu di alam nyata. Bertemu di alam napi, alam nyata. Mun bedait le mimpi ngumpian kuna sahabat ini, dia sahabat. Menghayal larana. Wah, apa menghayal bedait? Iya, jadi bedait dalam mimpi ini endah dengan bedait dalam mimpi. Dan ini tidak menjadikannya menjadi sahabat. Harus dia berjumpa di alam nyata. Jelas apa niki? Nah, ini kira ini dia definisi sahabat. Jadi sahabat itu adalah mereka yang berjumpa, man laqiyan nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi dalam kondisi Islam dan mati dalam kondisi Islam. Orang-orang yang berjumpa dengan Nabi. Ini orang ini jin atau manusia? Jin si bedait kencang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi, mati dalam kondisi iman, sahabat kaino. Ya, mereka juga sahabat. Ya, tapi tentu kita tidak bisa meriwayatkan hadis dari mereka. Ndak bari pengenang bedui aku hadis langsung dengan sahabat, sahabat sikino jin nenteng. Dia tebuk ngeriwayatang hadis dengan jin. Harus ngeriwayatang hadis dengan manusia. Tapi di antara mereka ya ada yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dan ini tugas dia menyampaikan kepada bangsa dia, bangsa jin. Taib, itu yang pertama, definisi sahabat. Jelas niki definisinya. Berarti ite ini sahabat atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena dia terbedai. Alhamdulillah.
Si kedua, wajibnya mencintai para sahabat dan loyal kepada para sahabat. Rubin bahas itu masalah loyal, al-wala. Kita bahas kemarin di Jorbat, kemudian Tanah Betian. Dengan oke? Ya. Dua kali terbahas masalah al-wala. Ya, yaitu mencintai dan dekat dengan orang-orang yang beriman. Nah, sahabat ini generasi paling beriman. Generasi paling beriman adalah generasinya para sahabat. Mbetinggian imannya sahabat atau ite? Jauh sahabat. Berarti orang beriman yang paling kita cintai adalah para sahabat. Dengan beriman si paling terdemenang adalah para sahabat. Kenapa? Karena merekalah generasi yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini as-sahabatuhum khairul qurun wa safwatu hadhil ummah. Sahabat adalah generasi terbaik dan mereka adalah umat pilihan. Manusia-manusia pilihan dari umat ini. Wa afdalu hadzal ummah ba'da nabiha sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia paling mulia setelah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka paling mulia, maka yajibu alaina an natawallahum wa nuhibbahum. Maka wajib atas kita untuk loyal kepada mereka. Yaitu wajib tercintainnya. Wajib terapat kencaya. Wanatarda anhum wanunzilahum manazilahum, dan kita harus ridha kepada mereka. Tebedu'e bilang tersebut aran sahabat, kita mengatakan radiyallahu anhum, dan letakkan mereka sesuai dengan kedudukannya. Sahabat berdua kedudukan, letakkan dia di kedudukannya. Ndak dehina ya, akhirnya dia turun dari kedudukannya itu. Ndak endah degulu sehingga dia lebih dari kedudukannya. Sahabat orang-orang mulia, dia nepede marak dengan silain. Angka sahabat niki selapuannya udul, semuanya bisa diterima hadisnya sahabat niki. Munawah ngenang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu lagi ditanya sahabat itu bagaimana sahabat itu, apakah dia bagus atau enggak, nanti no diulak ketuan. Lagu orang-orang di setelah sahabat ini perlu ditanyakan tentangnya, ngumbi dengan ini sikoh atun di ya orangnya bagaimana kesolehannya, perlu teketuanang. Lagu munawah ngenang iya ini sahabi selesai wah, maka dia itu orang mulia. Nah, jadi dia orang mulia sehingga tidak sama dengan orang-orang di bawahnya. Lagu ndak tegulu le para sahabat sehingga mensejajarkannya dengan Nabi misal, enggak boleh. Ya. Ndak jangan sejajarkan ke Nabi, ucapannya seolah-olah ucapan Nabi, jangan. Sahabat dia bisa berijtihad, tapi ijtihadnya juga bisa benar, bisa salah. Amun Nabi sallallahu alaihi wasallam dia narak salah. Karena dia telah dijamin ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia berbicara ngadu hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi para sahabat orang-orang mulia, tapi jangan gulu sampai mengangkatnya sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mun berselisih ucapan Nabi kence ucapan sahabat, mbe kira-kira tebaik?
ucapan Nabi tentu. Jangan sampai ucapan sahabat niki mengalahkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesalah ucapan sahabat. Ini salah. Kadang-kadang dia berijtihad. Makanya kadang-kadang terjadi khilaf antar mereka. Ini terjadi khilaf antar mereka. Ya, tapi kemudian dibenarkan, ditimbang ucapan mereka itu dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan fa inna mahabbatahum wajibatun ala kulli muslimin. Mencintai mereka ini wajib. Wajib terdemenang para sahabat. Ini kita ndak demen manusia paling beriman ini. Tidak mungkin kita tidak akan suka karena dia adalah orang yang paling beriman. Kecuali munite ini ndak narah iman, be ini ndak terdemen tipa sahabat. Dengan muna arah iman pasti gina demen kita dengan beriman. Dia dengan oke. Okay. Dengan si beriman gina demen kita dengan beriman. Dengan si sunnah gina demen kita dengan bersunnah. Dengan si muslim gina demen kita dengan muslim selain. Nengke mun tiba-tiba arah dengan dek demenang dengan beriman. Apakah orang ini masih beriman ya ini? Jarak ya beriman. Angka dengan si beriman wajib ne mencintai para sahabat. Amun ternyata liatin darah rasa cinta tipe para sahabat menandakan ini dia enggak punya iman. Karena orang beriman pasti mencintai para sahabat. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa qurba ila rahman. Subhanallah. Ini catatan kita tulis garis di bawahnya. Beliau mengatakan mencintai sahabat itulah agama dan itulah iman dan itu mendekatkan kita kepada Ar-Rahman. Jadi arah rasa demen le iya ino ndekna sia-sia. Tapi itulah agama. Rasa cinta kepada para sahabat itulah Islam. Berarti munde nara ino menunjukkan de nara Islam di dalam hati ente. Nara iman dalam hati ente. Karena mencintai mereka itulah agama, itulah iman, wa qurba dan itu mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lawan cinta, napi lawan cinta membenci. Syekh mengatakan di sini wa bughdhuhum kufrun wa tughyan. Dan membenci para sahabat inilah kekufuran. Wa tughyan dan inilah melampaui batas. Ya, karena agama ini berada batasan. Mun sugul dengan agama berarti ya sugul dengan batasan. Nah, membenci para sahabat ini kufrun kekufuran. Karena dia manusia paling beriman. Tiba-tiba gada kangte ya berarti beita ngumbiaran ini. Amun dengan paling beriman tak gada kang, beninara dengan gin. Kita udah menang ini berarti. Justru kita akan mencintai orang-orang kafir jadinya. Ya. Jadi mencintai mereka itu iman. Dan ke arah ke dengan kedekang sahabat. Itu ke orang-orang Rafidhah. Orang-orang Rafidhah mereka membenci sahabat. Bahkan melaknat sahabat. Mereka menjadikan melaknat sahabat itu sebagai agama. Laknatnya sahabat. Makanya mereka tidak bisa dikatakan beriman. Kenapa? Karena mereka membenci para sahabat. Karena agama itu adalah mencintai para sahabat. Iman itu adalah mencintai para sahabat. Dan mencintai para sahabat ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fatta'nu fihim ta'nun fid. Maka menghina para sahabat ini termasuk menghina agama. Menghina sahabat termasuk menghina agama. Kenapa demikian? Li'annahu wasalana. Li'annahu wasalana an tariqihim ba'da an talaqqauhu ghaddan tariyan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menghina sahabat berarti menghina agama. Kenapa demikian? Karena agama ini sampai kepada kita melalui siapa? Melalui para sahabat. Setelah mereka mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarnya secara sempurna, mendengarnya sampai dia matang, dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia sampaikan kepada generasi setelahnya nyampaikan lagi terus, akhirnya sampailah agama itu kepada kita. Sampailah agama itu kepada seluruh dunia. Tiba-tiba negara dengan ngenang sahabat ini pasir selapuane, ngenang-ngenang misal. Berarti kan agama ini akhirnya diragukan dia. Diragukan agama ini, kenapa diragukan? Karena telah disampaikan oleh orang-orang yang fasik. Kan repot jadi ini tuh. Apalagi orang-orang Rafidhah mengatakan para sahabat murtad semuanya. La ilaha illallah. Kan meragukan jadi agama ini. Kenapa meragukan? Karena telah dinukil oleh orang-orang yang murtad. Ya bahayanya syiahna kak. Itu makanya menghina sahabat berarti menghina agama, karena sahabatlah yang membawakan kita agama ini. Nah, ini penjelasan dari beliau. Kemudian dalil-dalil akan wajibnya mencintai para sahabat, di antaranya dalil yang umum, Allah berfirman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman wanita, sebagian dari mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Nabi kenana wali tene, yaitu dekat dengan sebagian yang lain, saling mencintai dengan sebagian yang lain. Dengan beriman seki kanca beriman si seki ano, saling mencintai satu sama lain, saling demenang. Karena saling demenang, ya kumbena pun saling demenang, karena ya pada-pada beriman. Karena pada-pada beriman saling demenang ya. Ya. Pada-pada ngaji misalkan saling demenang ya. Nenang-nenang oke. Pada marah itu misal ente merantau di luar negeri. Tiba-tiba pas temerantu aning Malaysia misal bedait kita kanca batur Lombok tono. Saling demenang atau ndek? Saling demenang itu. Kan itu saling demenang. Karena pada-pada lengan Lombok. Ini aran wala. Ini aran loyal. Ia saling loyal karena pada-pada lengan Lombok. Adapun tene si tebahas ini, ya saling loyal karena pada-pada beriman tipa Allah. Ya saling demenang karena pada-pada beriman. Ya saling dukung karena ya pada-pada beriman. Nah di sini orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan, sebagian dari mereka itu mencintai sebagian yang lain. Karena apa dia saling cinta? Karena apa dia saling cinta? Karena iman. Ini yang namanya al-wala. Ia saling demenang karena cinta. Ia saling demenang karena iman. Sebaliknya dia akan membenci orang yang tidak beriman dengan si kafir gedakangna. Inilah al-wala wal-bara' dalam iman.
yang ingin ini di luar kajian, ya ingin nitip pesan sekali. Ada sebagian kaum muslimin dia wala dan bara bukan atas iman. Terkadang wala dan baroknya di atas hizbiyah arana. Di atas Nabi hizbiyah, Nabi arana hizbiyah kelompok-kelompok. Sehingga mbeje si tama lek kelompokna ino de menangna. Mbeje sindek tama lek kelompokna ino gedekangna. Padahal kadang-kadang si tama lek kelompokna ini dengan kafir. Misal lagu gara-gara ya tama lek kelompokna de menangna ya. Ne sakek de lek kelompokna. Ne de lek kelompokna gedekangna ya. Padahal ya beriman, padahal hanya gara-gara bukan kelompok akhirnya apa? Dibenci. Inilah namanya al-wala wal-barok di atas hizbiyah, di atas pengkotak-kotakan kaum muslimin. Dan ini bahaya ini. Yemnya Islam no pecah, terkotak-kotak gara-gara Nabi, gara-gara tahazzub berkelompok-kelompok. Nah, selama dia beriman wajib tercintainya. Selama nak kafir wajib terbenci. Nengkemun dengan ini arah Islamne, arah maksiatne dah. Islamnya lagu gawe maksiat, Islamnya lagu masih arah kebidahanne. Mumbi angkun tele dengan ini, maka itu le dengan ini arah rasa cinta, arah endah rasa gedak le iya. Cinta karena keislamannya, benci karena kemaksiatannya. Jadi intinya demen atau dia terdemen ini selalu berdasarkan keimanan. Amun selalu berdasarkan teme atau dia teme lek kelompok te, maka ini namanya Nabi hizbiyah arana tahazzub. Arak ke si marak niki. Nah, kau nyawanya. Ya, makanya Nabi kita berpesan, ya, i'tazil tilkal firaq, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu dan tetap berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wajib kita mencintai para sahabat karena sahabatlah orang yang paling beriman. Dan tadi juga kita sudah katakan bahwasanya mencintai mereka itu adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalilnya. Di antaranya misalkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Anas bercerita, Anas meriwayatkan hadis ini. Dia mengatakan ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, piran kiamat ngene. Kiamat ketua anang ini. Piran kiamat ngene. Arak ke gawine tengah tonang piran kiamat. Di arak gawine tengah tonang piran kiamat. Lagu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengarahkannya kepada yang bermanfaat. Beliau mengatakan, "Madza a'dadta laha?" Apa siapangpe? Ini sih penting persiapan menghadapi hari kiamat. Entena nao piran kiamat ndara gawene? Lebih dengan makin ngitung-ngitung piran kiamat. Oh, kiamat terjadi pada tanggal 2 Februari tahun 2022. Liwat lah lagu urung kiamat. Lelah Nabi berekeng. Lelah berekeng. Oh, dia akan terjadi di hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Ngerekeng. Liwat lah. Lelah Nabi ngerekeng. Akan darah gawinnya tenanau. Dendek peta ya dah. Si penting madza a'dadta laha, apa siapang untuk kiamat. Makanya itu ditanyakan kepada dia, qal la syai'in dinara ya Rasulullah. Ndara siapangku illa anni uhibbullah wa rasulah.
Yang saya siapkan hanya rasa cinta saya kepada Allah dan kepada utusan Allah. Enggak ne siapangku ini. Kemudian jawaban Nabi SAW yang menjadikan Anas langsung Nabi ada berinisiatif. Ya, Nabi mengatakan SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat akan bersama orang yang engkau cintai. Ya, dengan ini cinta tipe Rasul SAW, maka nanti di akhirat dia akan bersama siapa? Sama Rasul. Lembe berarti tau nene surga. Gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Anas, langsung Anas mengatakan, si perawi hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, fama farihna bi syai'in farihna bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Maka tidak ada kegembiraan yang mendatangi kami melebihi kegembiraan mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan apa itu? Ucapan beliau yang mengatakan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Karena bahagia lalu Anas bin Malik ini, karena dia mengatakan fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena saya ini sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Aba Bakrin, dan saya mencintai Abu Bakar, wa Umar, dan saya mencintai Umar. Saya Abu Bakar dan Umar ini sahabat. Kemudian dia mengatakan wa arju an akuna ma'hum, dan saya berharap akan bersama mereka semuanya, bi hubbi iyahum, karena kecintaan saya kepada mereka, wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun saya belum berbuat, belum beribadah seperti ibadah mereka. Arak kegin bau beribadah mara ibadah Abu Bakar? Ndara. Arak gin bau beribadah mara ibadah Umar? Ndara. Abu Bakar nyedekahang seluruh hartana. Ndara ngentang le balik hartanu. Bangkat bue, wah. Kita ngumbe yang kuna. Mustahil namun itu. Ngenoi mana Abu Bakar itu? Ya, berdua itu kepeng 10 juta. 10 juta sebulan, ini berat tutup balung. 10 juta padahal. Masih bersisa 10 juta. Ngenoi itu. Dia ngenoi ke? Alhamdulillah, Abu Bakar semuanya dia keluarkan. Lagu ita ginta baukan caya laun dengan apa? Dengan mencintainya. Makanya begitu kita mencintai para sahabat, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama para sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa saya mencintai para sahabat niki kedekatan kepada Allah, sehingga kita bisa mendapatkan derajat seperti para sahabat, walaupun kita tidak pernah mampu akan berbuat seperti perbuatannya para sahabat. Jelas ya niki? Berarti ini definisi sahabat dan wajibnya mencintai para sahabat dan loyal kepada para sahabat. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat yang baca dan sida yang mendengarkan. Monara sindi neman jelas bebareh teka tuanang setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu sila. Allah
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barik ala Muhammad. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وبعث وقام محمودا لنهدي وعد سلا عرق سلمة سيء ما شاء الله سياب لر بيس نادري مقدبرو منهنا صحابات منهنا agama tapi orang-orang kafir kayak tapi orang-orang kafir ke itu, masya Allah. Pertanyaannya, kumpiki lalu hukumnya yang menghina sahabat, menghina agama, ya selain Allah, ya nih. Ya selain Allah. Mohon. Apa itu jelasan ini? Oh, Abu Sayyaf. Orang yang menghina sahabat, menghina agama, menghina Allah, ya kafir atau ndek, ngenoke? Ah, bakal jelasin nengke aja. Alhamdulillah. Engge, marang kata singone, ya karena mencintai sahabat ini termasuk agama. Mencintai sahabat termasuk agama, yaitu termasuk bagian dari Islam, termasuk bagian dari iman. Sebaliknya, menghina sahabat berarti menghina agama. Kenapa demikian? Karena agama niki datangnya melalui para sahabat. Mun dehina sahabat berarti sida menganggap agama ini datang dari orang-orang hina. Kan repot ini. Paran sahabat pasek berarti datang dari orang-orang fasik. Apalagi Rafidhah mengatakan mereka murtad. Berarti agama ini datang dari orang-orang murtad. Terutama Abu Bakar dan Umar, ini dua sahabat yang paling dibenci oleh orang Rafidhah. Bahkan munarak dengan tema Islam. Ya, setelah dia baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung suruhnya yang ngenang. Asyhadu anna Abu Bakrin, saya bersaksi bahwasanya Abu Bakar di neraka. Saya bersaksi bahwasanya Umar di neraka. Saya bersaksi bahwasanya Aisyah di neraka. Ngino jadi dua kalimat syahadat, munarak dengan tema Islam, lagu lengan Rafidhah itu. Dijadikan menghina para sahabat sebagai agama bagi mereka. Nah, sedangkan ITTNE ini beda ante ahlu sunnah dengan syiah itu. Ya, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan mencintai sahabat itulah agama. Berarti menghina para sahabat berarti menghina apa? Agama. Karena agama ini datang melalui para sahabat. Amun teparan sahabat murtad, berarti kita mengatakan agama ini datang dari orang-orang murtad. Kan repot itu. Seda agama. Ya, tentunya seisi menghina para sahabat, maka dia adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Kafir jerina Abu Sayyaf. Jelas ya, karena menghina agama. Ngombe hukumnya menghina agama, kafir dia sugul dengan Islam. Engka luwe makin bajang-bajang no, la ilaha illallah, sangat disayangkan. Bajang-bajang no, hanya untuk agar orang tertawa. Sulun-sulun agama hina na, agama ece-ece na, agama pianya jadi pekedekaan. Ingin viral di Facebook, ingin viral di YouTube, akhirnya viral. Agama pihaknya jadi komedian, agama pihaknya jadi lelucon. Hati-hati. Mengejek-ejek agama, niki bisa mengeluarkan orang dari Islam. Allah berfirman, Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian berjorak-jorak, bercanda-canda? La ta'tadhiru dendek meta uzur qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Kadi tebau miak ye jari komedian, jari bahan komedi agama noh dik bau. Ya, karena ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam wal iyadzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Mesiarake no kan jelas suaranya sepi no alhamdulillah lagu paham kita pembahasan tu bro alhamdulillah menang anu aja selesai wah dada bareh darah beketuan karena darah paham kan repot itu lagu ini tidak ada bertanya karena memang sudah sangat jelas be alhamdulillah be neng ke jenana sesuai materi kini lagu lain nangka jangan repot. Kita sunnah ini istilahnya kita potong pin papan kena laut ini kita banyak nasi dia kanan ini. Apa ini abu sayap kedua ini pinang itu. Kita kesini sunnah istilahnya kita potong pin papan kena laut. Kena sedikit. Ita si besunah ini mara angkun tembutang li atas papan li tengah laut peli sekedi keselam lagu kan tau apa ngonong ini masih bahasa nengkana masih ini ambigu banyak multitafsir dengan ya dalam arti karena dia berada di atas papan kemudian di sekelilingnya laut maka dia harus hati-hati ya harus hati-hati ya onya-onya akiknya tetap berada di atas papan ndak jangkan empah ya ndak jangkan empah pada begitu empah tarik ya aning laut ya maka demikian pula dengan sunnah tetap ngulu sesuai dengan ilmu nu taupe ini bahaya ndak pempah aru di ngumbi-ngumbi sesekali te bebidaah ngandengan oh nya kesekali bareh ketelap bareh kerepot ya bisa juga berarti bahwasanya sunnah niki dialah keselamatan. Mun pemilih selamat sila tayak li papan ini. Ya faman roki bahan naja saya tayak atas papan ini gina selamat. Saya imbilin papan ini gina keselam. Sekuat kuat nengonong mun li tengah laut je gina keselam doa. Ya angka ke akin dak pe keselam taikin ya. Ya, dakan hanya sekedar papan. Apalagi munah berbentuk sampan kan masya Allah. Meidap tetayak. Lagu nengke sampan di narak pi sampan ini siara apa? Papan siara beke papan tetayakin. Dalam arti memang kita ingin sunnah itu sempurna. Kita ingin dakwah itu sempurna. Nepas mara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nepas mara sampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melintu nengenu. Lagu nengke misalkan karena kondisi dan lain sebagainya. Ndi neman bau mara sampan. Si bauna masih mara papan doang. Ndak gara-gara ya hanya papan. Dia temelih naikinnya, ku minta sampan, ngenteng. Sampan di nara, mendebilin papan siara ini, gini keselam. Dalam arti nengke, misalkan kita ingin sunnah sempurna marak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu mungkin di sebuah tempat yang sempurna itu enggak ada. Siara no si masih setengah sunnah,
Siara no si masih seperempat sunnah bingenteng no. Bekeh inowah tegence julu. Sendikman najari 100% sunnah. Angka layak di zaman mami rahimahullahu ta'ala. Luwe hal-hal ya yang seharusnya beliau tidak lakukan, tapi terpaksa beliau lakukan karena kondisi di zaman itu dulu. Ya, sehingga nengke munwah di tebutuhang kondisi seperti itu bedendik telakuang ya. Kan layak bahkan jangkan lalu ya gembel ya mami dia dengan oke. Lalu ya. Nah, ndak ino de jariang de pihak jari dalil jangan. Tak dengan mami be layak lalu lalu gembelnya ngendeng. Karena kondisinya dulu beda. Kondisinya layak ya beda. Ya, sehingga berat bagi beliau untuk tidak seperti itu. Besampai nengke luwe dengan miak ino jari dalil. Ya, dulu pas le pondok banin banat aroh nebe campur ke ngenteng saling serewanan dan lain sebagainya. Karena kondisi dulu lain ndak pondok silek de pihak jari dalil nengke. Kalau yang mami bercampur ni nama kan nengke ulakna pisah-pisah ngene-ngene. Itu dulu kondisi lain kondisi. Ya, jari layak bersunah nu masih ya sekedi. Karena enggak ino siara beke tetayak tono wah. Harapan tu memang nemarak sampan beli sempurna. Lalu karena enggak nino siara bekeh ino julu bersama-sama terus membangun terus bersama-sama terus bersama-sama kan beli jarin alhamdulillah bergandengan tangan semua beli jarin alhamdulillah. Niki maksud yang sebagai motivasi buat para dai mungkin buat para ustadz sang sepuk jelu laun lalu di sebuah daerah. Yang di sana tidak ada sunnah misal. Siara no baru dengan merintis ngesok ngono-ngono ruana baru narak TPA doang ngono. Beke sila bergabung dengan dia. Walaupun sunnah no marah beli papan si baru. Mun teu milih mete sampan tonu kan di narak sampan masalahna. Keselam pe leuwih. Bisa siara juga ke bergabung, kuatkan itu terus bergabung. Kalau sudah satu hati kita maka gini terus terbangun ini sampai jari sebuah sampan. Munah jari sampan sempurna kan lah mai idap tuh kari terberlayar seret mimpi taninga terus. Dia nengen oke. Iya, itu kalau we maknanya seburuk ini. Di sunnah ini marak ite le atas papan kiri kanan telautan. Ini endah diartikan dengan si terus menyerangnya. Ingin menenggelamkannya dari perahu sunnah tersebut. Belui artinya bebas dengan arti yang ini. Ya, yang penting kita artikan dia kepada hal yang positif insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Lebih waru nanti waktu ini. Ya, bersemayina wahkah tengah yang maaf endah ini atas kelebihan ini. Lagu mudah-mudahan kelebihan ini ya menambah kebaikan buat kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya ya dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.